Oke, selamat malam, Sur. Nih, gue tadi coba login lagi. Ternyata brownya udah siap nih. Ini kurang tahu isinya apa. Gue demen aja setiap kali bro ada gratisan di sini. Oke, gue lihat nih gambarnya apaan ya. Card crash at the crossroad. You collided with another hero. Your deck are messed up. Pick another hero at start of the game. Your deck will be random combination of two classes. Ah, terdengar kacau banget nih. Oke. Hadiahnya classic pack. Terus makanya gimana nih? Nata deck enggak? Kayaknya enggak. Kalau enggak nata deck, terus kartunya kacau. Kalau make enakan spell ya. Kalau warlock enak draw. Warlock aja deh. Nanti bakalan messed up ya. Biasanya kalau kayak gini gua, favorit gua sih biasanya rogue sama si warlock. Soalnya enggak draft deck-nya dulu. Kode. Oke, kita lihat. Ya, semoga-moga nanti classic pack-nya dapatan yang bagus. Semoga aja. Oke, game ini enggak pernah sepi kayaknya. Mukanya gue taruh di mana enaknya? Mungkin di atas aja. Oke. Mungkin di sekitar sini. For the rest. Ini gue buang aja. Yang ini gue keep. Katanya mau di random kan? Oke. Spend all your mana buat tentacle. Kartu gue. The next spell cast this turn cost health instead of mana. Ini kartu zaman old card nih ya. Kita. Itu tadi kok make ya? Kok dia bilang make ya? Ini keganggu dah. Oh, keganggu. Mungkin gua taruh sini. Oke. Okay. Muka gua taruh sini, kalau history insya Allah gak bakal ganggu. Oke. Untuk sementara nih gua cost-nya gede-gede. Terus kalau di early, yang bagus tuh Paladin. Insya Allah Paladin. Wow, ini lumayan nih. Oke. Gak ambil apa-apa. Ini seru nih kayaknya nih. Nuh, ini kok langsung dapat. Give your opponent curse card. Oh gitu. Atau gue draw aja. Ini sekarang gue ada 7 card. Nah, udahlah gue lempar aja. Nge-lag. Ayo, boom. Waduh, rada-rada nge-lag. Itu kan kartnya mesti dibuang ya. Oke dah. Itu bikin spell kita naik harganya dan gua juga enggak. Oh, ini bentuknya Doombringer. Ini kartu zaman apa nih? Zaman old god? Bukan. Gambar lilin kobold ya. Lupa gua.
udah draw lah. Next turn gue bakalan kehilangan HP 3. Bentar-bentar udah kena face nya udah kena 5. Mau lempar apa? Oh, curse nya dibuang. Terus ngeheal. Welcome to the show. Waduh. Waduh, waduh. Ini yang bikin bingung nih. Perlu heal sekarang kayaknya enggak. Set a minion attack to 3. Discard lowest card nih kan ya. Antara ini sama ini. Oke lah, terserah. Oh iya. Yeah. Gue draw lagi aja dah. Oke. 8 damage split. Berarti satu-satu gitu kan. Ada lupa gue sama ini. Ini card classic nih. Habis ini mana 5 atau bisa sampai ke 6. Mungkin gue warni. Meskipun gue gak tau gak pak. Give the life most minion ini kan. Oke lah, gue kasih lah. Oke. Udah, terserah. Ini kan random, gue juga gak lihat tadi ada lagi apa enggak. Terserah. Langsung di destroy. Pakai apa tuh namanya? Yang bentuknya kayak di bending. Oh, silence. Dia sudah tinggal 5 kartu. Oke. Mau apa nih? Kayaknya saatnya ini aja. Your presence offends me. Oke. Mungkin bakalan butuh heal dari sini ya. Semoga aja enggak di silent. Enemy lose stealth. Kayaknya kalau si hero priest kayaknya enggak bakalan ada stealth ya. Gua masih dapat sorry. Dapat apa tuh bro? Waduh. Set minion attack and health. Ya daripada mati mending gua ini gini ya. Bentar. Oke dah. Daripada lu mati. Steal our secrets. Okay. Show some respect. Ini gua pasang. Ini nanti ngeludahin. Wah, kan repot nih. Ini kalau ngeludahin ini mampus kok. Ini apa nih? Your entrance effect trigger twice. Entren gue punya apa? Gak ada, ini Battle Cry. Ini udah 2 kali dong. Nyembur. Cangkemmu nyembur cu. Nyembur pengpindu. Nyembur 2 kali. Bisa kelumut. Waduh, kartunya banyak nih. 1, 2, 3. Di sini aja. Oh, 7 kartu. Tinggal ditekan, bro. Oke. Nah, lu mau ngapain? Kalau lu enggak destroy ini, gua dapat 3 heal. 25. Terus gua punya 8. Rams, 8 mana? Waduh. Kurang ajar. Waduh.
pas balik. Ini gua gak punya ya. Battle cry, put a secret from your deck. Menarik. Tapi kalau enggak gua destroy, ntar gua trigil. Wah. Wah, 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 apa nih? Next spell cost. Aduh. Gua destroy. Nyampe enggak ya? Kayaknya enggak, ini aja. Emang ada apaan di sana? Ya kagak ada lah. Gua lupa. Aduh. Kampret dah. Ini tadi warlock. Oh, gua kira bakalan satu persatu kartnya. Ternyata hero-nya apa? Terus isi deck-nya apa? Oh, iya gitu ya. Isinya deck gua paladin. Duh, mumet nih. Dan ini gua bawa aja dah. Terserah dan ntar mau gimana. Kan mestinya dia gak punya ini. Oh ini netral. Gua kira ini punya druid. Dia tadi kartnya make kan. Make tapi punya silent. Mungkin silent kart di awal mungkin. Oke lah, terserah. Di turun segini dia bisa flame strike. Wow. Kok dapat buff? Oh, dari si kemplu ini. Weh. When you draw. 2-2. Ini 3-3. Waduh. Waduh, enggak heal dong. Ini efeknya cuma pas turn dia kan. This turn only. Pas gue turn balik kan. Mestinya gitu. Oh iya, pas turun kuat balik. Terus gua gak punya spell. Ini gimana nih? Summon him. Upgrade its turn. Ini kalau di bawah 15. Gua belum 15. Kalau ini di summon kurang value. Udah ini aja, coba. Bismillah. Ini enggak punya tahun nih. Gue kira punya tahun. Waduh. Jadi gini dong. Trade-nya gini dong. Kayaknya gitu aja dah. Draw. Oke, kartu paladin lagi apaan ini? Change all enemy minion attacks to 1. Wow. Ini card zamannya dulu pas gua main ini hampir ada ini Grand Championship kan. Grand Tourney ini. Kartu Grand Tourney. Ada 2, Rek. Ini jadi berapa? Summon 3. Ini next spell. Ini draw. Emang ini aja lah. Emang ada maga yang steal. Deh, gue kecanduan deh. 2-2-3. Gue punya 8 card. Ntar seandainya gua silent, yang perlu di silent nih si kemplu ini. Ini nyebelin nih. Kita lihat aja. Ini yang jelas dikit banget nih damage outputnya, cuma 1-3. Ini 4 lumayan. Ini sekarang udah 19. Musuhnya ada 6 kartu. Wah, itu lumayan tuh. Kalau ini gua masukin juga enggak gitu efektif. Berat, bingung nih.
10 sama 2 atau 2 mungkin 225 lah kaos atau mungkin 22 draw. Loh, waduh, lupa dong. Ah, terserahlah, mestinya ini dulu baru gua silent. Kalau gua draw ini belum. Wah, jarak sus. When you play, discard. When you discard this random enemy. Wah, ini. Eh, mendingan tadi ya. Random enemy gua pukul nih si bosnya. Face kesini kan langsung tinggal 10. Kampret, gue gak mikir. Random enemy, bukan minion kan. Random enemy. Ngerencanain apa sih musuhnya? If you heard it like gak ada. Nggak bisa 4. Udah gini aja lah. Face. Nah, 4, 7, 8, 10, 12. Pas dong. Oke. 7, 1. Oke. Terima kasih. Gak nyangka kayak gini aja bisa menang. Tapi kartu-kartu gue keren ya tadi. Dapat kartu dong. Oke, sementara untuk isi kartunya Paladin kayak gitu ya. Tapi random banget wah mas. Bahkan ada kartunya Oldum di dalam situ. Ada yang apa tuh yang bentuknya kayak kayak pakai surban di atas kan kayak Aladdin, zamannya Aladdin tuh yang Lifesteal Reborn tadi itu kan punya Uldum, terus sama si Legis yang bentuknya kayak Sphinx tadi. Oke dah, sekarang kita buka aja hadiahnya dapat apa. Please, classic card gua banyak tapi masih ada beberapa epic. Wow, legendnya jelas jarang. Aduh, cuma dapat rare dong. Abusive Sergeant kayaknya punya gua hilang tah kemana. Lah, ini saya udah punya. Berguna sih. Tapi kayaknya dua punya nih. Tantang. Oke lah, sampai segitu aja kalau buat Draven Brawl edisi kali ini. Ntar gua jangan lupa ya kasih like atau subscribe. Itu Abusive Sergeant kok sampai hilang ya, padahal berguna nih buat aggro. Tapi sekarang kan udah ada ini, jadi gak gitu efektif. Mana tadi yang kotek kontrol tadi, change of her, mana nih bintang 4 ya. Itu kadang berguna ya, gua nggak pernah bawa, jarang sih. Oh, ini punya 2 sekarang, tapi nggak gitu make. Mungkin ini buat anti token ya. Has for minion take control one of them. Ya mungkin ini bagus nih buat lawan kontrol. Cuma pas musuhnya yang membawa itu gua pasti yang diculik, yang minion yang kuat, kampret kan. Oke lah, sampai jumpa lain kali. Terima kasih buat yang udah mampir.
jangan lupa kasih gua like dan subscribe aja buat gua bikin konten lain kali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, Lur.